Hello guys, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini agar kalian dapat notifikasi di video selanjutnya. Oke, kali ini kita akan nge-review kopi tebing ya guys. Kopi tebing ini di challenge sebelum Woodland guys. Jadi sebelum Woodland itu kalau dari arah Cirebon ya guys, ke kanan nanti ada petunjuknya kopi tebing ya guys. Jun, ada YouTuber Jun. Lihat sana dong. Itu Juna. Halo. Sedia nasi bakar di sini guys. Ini kopi tebing buatan sendiri di sini guys. Di sini itu daerah kopi apa perkebunan kopi juga ada. Ini menunya guys, bisa kalian lihat. Kalian juga bisa ngecek di akun Instagramnya guys, @kopitebingbw guys. Ayo mau camping ya? Camping. Nih kopinya lagi dijemur guys. Yuk mari kita naik ke atas ya guys. Kita lihat ada apa aja di atas sana guys. Seperti ini guys. Ini sih baru buka sekitar beberapa bulan ya guys. Masih belum sempurna guys. Nanti pasti ada perombakan-perombakan lagi ya guys. Mau kemana kak? Udah ada sidang skripsi terusnya. Kak, mau kemana? Ini ayunan di pohon guys. Anak-anak sih excited banget guys. Ini wisata alam juga guys. Ini tolongin toh ya. Guys. Ayo. Guys. Thank you.
Halo guys, kali ini mau wawancara dengan ownernya, dengan Mas Boim ya. Bisa diceritakan sejarah ini kopi tebing ini? Ya. Pagi nih ya, hari Minggu ya. Iya. Alhamdulillah. Kopi tebing ya, kopi tebing bisa diceritakan. Ini proses awalnya itu galian ilegal. Galian ilegal yang dibicarakan bisa batu, pasir, dan macam-macam lah. Nih, spot yang di sini awal yang saya coba potensikan. Yang tadinya bekas galian batu bisa dijadikan, saya coba reposisi menjadi pendidikan climbing sama rappling. Berarti ini awalnya. Dari sini saya bersama komunitas Alam Kuningan coba untuk berjalan apa aja yang ada potensi di tanah Cibarem ini. Mulai ini berjalan jadi pendidikan rappling climbing, maka berjalannya waktu, sering waktu area ini menjadi campground yang sisi-sisinya masih ekosistemnya bagus, pohon-pohon tinggi, mahoni dan segala macam yang ada tumbuh di sini. Dari itu saya coba potensi lagi, saya coba tanam kopi. Kopi itu akhirnya karena di sini potensi kopi memang Cibarem udah menjadi desa kopi. Kenapa enggak saya tanam kopi juga? Nah, baru setelah campground itu dibuka, berjalannya waktu, kedai ini dibuka juga. Karena saya udah mulai panen kopi, saya olah sendiri dengan bersama dengan desa. Kemudian kedai ini dibuka, jadi kedai kopi, kopi tebing. Kenapa dinamain kopi tebing? Karena dulu kita sering sekali di sini pendidikan, main bersama komunitas, ngobrol, sharing. Sharing di sini spotnya persis di pinggir tebing pertama yang saya buka ini, 9 meter posisinya sih, nggak terlalu ini, agak vertikal sedikit. Kita sering kopi di pinggir tebing ini, jadi kopi tebing itu dinamain ya karena kita emang lahir awalnya di sini, kopi di pinggir tebing ini gitu. Ya, ke depan insyaallah lebih nyaman lagi akan saya buat pendopo-pendopo yang tidak tetap berasa di nuansa alam di sini. Jadi insyaallah mohon doanya bisa jadi tempat yang bernuansa alam, tidak merusak, dan bisa menjadi percontohan untuk warga desa Cibarem bahwa potensi-potensi yang ada di sini bisa dijadikan mata pencaharian yang luar biasa buat desa di sini. Sudah izin desa juga ini berarti. Oh iya, ya. Alhamdulillah kita desa udah support, udah izin juga. Jadi untuk perkembangan ini udah sesuai dengan prosedur. Jadi nanti kedepannya? Kedepannya tetap perluasannya kemana? Perluasannya ke arah mungkin ke arah sana ya, ke arah dari kanan saya mungkin ya, kanan tebing sana. Ada tebing lagi yang potensinya nanti insya Allah camp di atas, bisa di atas tebing dengan nuansa benar-benar spotnya di atas. Nah, di atas tebing ini nanti datar. Ya. Oke guys, semuanya tebing. Ini berarti dulu galian ilegal batu terbengkalai. Ya, galian terbengkalai yang ditinggal begitu saja. Jadi sekarang di hak milik atau gimana? Alhamdulillah sudah hak milik. Jadi mulai milik pribadi. Jadi siapa aja yang hadir ke sini bisa ngobrol dengan saya dan merasakan suasana alam di sini. Ya, dengan sederhana mungkin ya, lesehan alam yang mungkin dan ngopi hasil tanah di sini. Arabica Robusta Kopi Cibarem. Ini resminya dibuka kapan sih? Kalau campground-nya sudah jalan 5 bulanan ya. Kalau kedai sih kebetulan belum ada launching, tapi berjalannya waktu sih insya Allah nanti kita buka lagi kedainya. Tapi kedai sudah buka dari habis lebaran. Nunggu gede dulu lah. Enggak sih, sambil berjalan aja. Insya Allah nanti ke sambil berjalan kita bisa sama-sama silaturahmi lah. Setan
Luasnya berapa luasnya? 2600 meter. Dari mana aja itu? Dari mulai pintu depan sampai ujung tebing batas atas. Tuh guys, sampai atas. Nanti bakal dikasih lampu-lampu pencerahan lah, insya Allah. Lebih lighting-lighting. Mungkin ada flying fox juga. Ah iya, insya Allah game-game outbound, game-game ketangkasan nanti akan hadir di kopi. Iya. Insya Allah sambil berjalan. Sudah ada ayunan-ayunan anak-anak. Sana guys. Oke, mungkin cukup gitu aja ya. Terima kasih Mas Baim atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu dan berkembang usahanya. Ayo mampir ya. Berkah barokah. Amin. We'll be right back.